Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Ini pada puasa jadi lemes semua ini. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Tangerang, Bapak Andioni. Yang saya hormati Bapak Wading Pres, yang sebenarnya masih dubes juga ya kayaknya Pak. Bapak Gandhi Sustianto, yang saya hormati, yang dimana teman saya juga, Bapak Michael Wijaya selaku CEO grup dari Sinarmaslen. Ini sebenarnya banyak banget cuma teman-teman saya yang ada di sini yang sudah lama tidak bertemu. Ada Afi, Pak Antoni, ada Pak Wesley, ada Pak Adrian. Semuanya banyak sekali karena 4 bulan terakhir saya itu, 4-5 bulan terakhir saya kampanye. Bapak Ibu, kami mohon bersiap untuk menekan tombol peresmian yang telah tersedia yang akan diwakili oleh Bapak Michael Wijaya. Dimohon untuk Bapak Ibu menempatkan tangannya di atas tombol dan izinkan kami untuk menghitung mundur dalam 3 hitungan. Bapak Ibu sudah siap? 3, 2, 1. Dan dengan demikian telah resmi pembukaan Ras Nusantara Hebat, perayaan Rasa Nusantara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, menurut saya Ras Nusantara Hebat ini semoga bisa menjadi destinasi untuk para pengunjung juga, untuk terutama juga atas dukungan dari Mas Kaisang, Mas Raffi Ahmad juga. Di sini nanti kita ke depannya akan menjalankan ada kegiatan rutin yang fokus untuk entertainment maupun komunitas, di mana di sini juga nanti mungkin ada beberapa aktivasi yang dilakukan dari Mas Kaisang maupun Mas Raffi Ahmad juga. Kira-kira begitu. Awalnya gimana sih Pak, mungkin ini bisa terwujud, mungkin gimana gitu, obrolan apa yang sehingga ini bisa terwujud gitu Pak? Yang pasti ini wisdom dari Mas Kaisang dan Mas Raffi. Mereka ini punya mimpi, cita-cita ingin membesarkan UMKM nasional. Jadi ingin menjadikan Ras Nusantara Hebat ini panggung bagi UMKM nasional. Jadi mereka akan expose di lokasi ini, di BSD. Total tenannya, Arafi mungkin kurasi. Total tenannya 120 juta. Arafi untuk kurasi makanannya katanya agak ketat juga, gimana nih? Kurasi ketat karena melewati ini Pak Edwin, ini benar-benar harus kita cari yang terbaik juga. Tapi yang belum ada kesempatan tenang ya Pak Edwin ya, karena nanti kan ada rotasi juga. Betul. Ada fase 2, jadi tenang aja. Arafi ikut turun tangan gak sih untuk kurasi makanan? Turun panggung kan? Ya bareng-bareng lah, tapi ini dipercayakan, ini komandannya Pak Edwin yang memang urus semuanya. Dilibatkan loh, Arafi dan Mas Kaisang juga dilibatkan dalam kurasi tenan ini juga. Ada kriteria-kriteria nggak? Kriterianya apa, Pak? Yang pasti harus berbadan hukum dulu UMKM-nya, itu yang terutama. Nah yang kedua, ya mungkin ada mengenai omset sekitar 50 juta per bulan. Terus juga karena sekarang udah zaman digital marketing, ya kita harap mereka juga sudah aktif di media sosial maupun website juga ada, dan juga punya satu cabang offline setidaknya. Jadi nggak, sebetulnya tidak ketat-ketat sekali juga sih. Untuk makanannya kan ada otentik dari Nusantara gitu ya Pak ya? Ada kesulitan nggak sih untuk mencari makanan khas ini dari mana kayak gitu? Ya pastinya diperkuat dengan manajemen tim kita juga. Memang saya juga berterima kasih dengan beberapa tim kita juga. Memang sempat ada kesulitan di awal, tapi setelah itu memang mudah sih untuk mencari itu. Dan ya, tapi ini pembangunannya Mungkin tadi sudah sampaikan ya, dari bulan Juni kemarin itu konversi, dan sekarang ini sekitar 8 bulan sudah jadi. Tapi ini mungkin yang sekarang ini belum semua sebetulnya ya, jadi masih banyak lagi nanti aktivasi yang kita ciptakan di sini. Jadi tunggu aja kata saya ini. Ada rencana inovasi apa lagi Pak? Yang pasti banyak, yang nanti akan banyak ada aktivasi yang kita taruh di sini. Jadi ada nanti playground untuk anak apa keluarga muda, jadi mereka juga bisa menikmati di sini dan bisa makin stay lah untuk di lokasi ini sambil menikmati kulinernya juga dari para UMKM. Bagi hasilnya gimana Pak? Bagi hasil UKM dengan berapa persen? Mungkin ada makanan favorit dari Arafi sendiri nggak sih A?
Arafi ada makanan favorit di sini nggak mungkin yang bisa direkomendasikan? Banyak semuanya sih favorit lah, karena ini kuliner dari seluruh Nusantara Indonesia, jadi semuanya pasti favorit. Ya pasti yang enak-enak di sini lah. Maksudnya udah dikurasi juga. Tadi Pak Edwin sudah menjelaskan juga. Sebenarnya di sini tuh bukan hanya kita menghadirkan cita rasa yang enak, tapi di tempat ini juga ingin kita jadikan lifestyle juga. Jadi datang ke sini tuh mereka bukan hanya makan, tapi bisa menikmati suasana, ambience, bisa menjadikan tenant-tenant yang ada di sini juga menjadi naik kelas, bergengsi, dan mereka happy, brand mereka juga naik. Tenant yang udah dicoba sama Pak Jet. Semuanya udah dicoba sampai kita begini. Ya, Pak Edwin. 400 UMKM ya kita kurasa. Kami milih di sini kenapa? Ini karena Sinarmas. Sinarmas ini kan salah satu memang tujuannya tanah-tanahnya itu dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik. Apalagi untuk Indonesia dan Nusantara. Mas Kaisang tadi kan bilang udah lama nggak ngantor, fokus kampanye. Tiba-tiba jadi gitu. Peran sertanya seperti apa sih di sini mungkin? Peran sertanya. Di sini seperti apa? Ya, bilang saya kan kemarin sudah menyerahkan semua itu kepada Pak Edwin, kepada direktur utama. Dan alhamdulillah dapat baik. Ada rencana bukber nggak sih, Mas Kaisang baru melakukan? Cuman sibuk semua. Keluarga saya sama Erina. Saya ngajak keluarga besar, promosi. Promosi lewat saya sama Arab. Siap. Oke.